loh. Kok pintu kamar mama terbuka? Masya Allah. Punya kabar gembira. Barusan Adit nelpon. Katanya dia udah berhasil mendapatkan surat rumah itu. Mama bilang apa? Kamu tenang aja. Adit pasti akan dapatkan surat rumahnya itu. Udah sekarang kamu tidur sana. Duh. Kira-kira kalau misalnya rumahnya Adit itu terjual, berapa ya harganya ya, Maya? Dan kira-kira berapa bagian yang bakalan kita terima ya? Udah besok ayah kita bicarain sama Om Tejo ya. Sekarang mama ngantuk. Kalau misalnya Adit udah berhasil mendapatkan uang rumah itu, pasti gua mau minta apa aja bakalan dikasih. Marla, kamu kenapa? Adit, Kak. Adit. Adit kenapa? Adit sudah menipu kita semua. Adit mencuri. Mencuri apa? Kamu seriusan? Marla bilang kalau Marla lihat sendiri, Adit mengambil sesuatu dari kamar mama. Dan sekarang Adit nggak tahu kemana. Aduh, ayo kita ke kamar mama. Jangan, Yan. Saya takut ntar mama. Apapun itu, kita harus bicara sama mama. Gak mungkin kita sembunyikan. Mama harus tahu. Ayo. Ma. Tumben kamu membangunkan mama sahur. Lemari mama kenapa terbuka begitu? Adit mencuri sesuatu dari mama. Apa? Adit mencuri?
Apa yang dicuri? Surat rumahnya, Ma. Surat rumahnya nggak ada. Pasti dia yang ambil, Ma. Nggak mungkin. Nggak mungkin Adit mencuri. Dia bukan mencuri. Dia sudah berubah, Yan. Dia bahkan mau pulang kumpul dengan keluarganya. Dia... Dia telah menipu kita, Ma. Selamat pagi. Kamu? Kok bisa masuk? Tuh, dari pintu situ. Nggak dikunci kok pintunya, Dit. Nggak dikunci? Iya. Saya sengaja nggak mau ngetok pintu. Soalnya saya mau ngasih surprise buat kamu. Kamu ini ada-ada aja sih. Iya kan, tadi malam kamu udah ngasih surprise buat saya. Berarti sekarang gantian dong, giliran saya ngasih surprise sama kamu. Surat rumah itu mana, Dit? Nih. Surat ini harus cepatnya kita kasih ke Om Tejo, Dit. Om Tejo? Iya, Om Tejo itu punya kenalan dekat agen real estate. Nah, berarti kan siapa tahu dia bisa ngebantu kita untuk ngejual rumah kamu ini dengan cepat. Gak usah buru-buru, nyantai aja dulu. Yang penting kan surat rumahnya ada di tangan aku. Jadi, ya ntar-ntar aja, Lara. Semakin cepat kamu pindah, itu kan berarti semakin lebih baik, kan? Saya nggak mau ada kejadian kayak kemarin-kemarin lagi. Saya khawatir sama kamu. Saya nggak mau Mara datang ke sini lagi dan neror kamu terus. Saya nggak mau. Siapa, Tejo? Amanda, Lin. Dia akan ngefek surat rumah itu secepatnya. Dan saya akan menghubungi agen real estate untuk segera memasarkan rumah itu. Bagus itu. Lebih cepat, lebih baik. Saya kan mesti bayar utang pinjaman saya. Tega-teganya dia menipu kita. Pura-pura sadar, pura-pura insaf, pura-pura sudah menjadi baik. Ternyata tujuannya mau mencuri. Mencuri dari ibu kandungnya sendiri. Keterlaluan. Udah lama. Nanti di kantor saya ketemu dia. Saya akan bicara sama dia. Suruh dia kemarian. Mama mau dia minta maaf dan mengakui kesalahannya. Dia bilang dia bukan mencuri, tapi dia mengambil apa yang menjadi haknya. Tapi dia bohong. Dia menyakiti banyak hati orang. Dan untuk itu dia harus minta maaf. Nggak mungkin, Kak. Mana mungkin Adit mau minta maaf kalau dia nggak menyadari kesalahannya. Menurut dia, apa yang dia lakukan itu adalah benar. Hati saya rasanya sakit sekali, Kak. Kakak ngerti perasaan kamu. Tadi malam harapan saya udah mulai tumbuh lagi. Saya pikir ini adalah jawaban Allah atas semua permohonan saya. Tapi ternyata Adit belum insaf. Dia malah menjadi lebih jahat. Kejahatan. Mencuri itu adalah perbuatan kriminal. Jangan pura-pura nggak tahu. Terus kenapa? Kalian pengen laporin saya ke polisi? Silakan, Kak. Saya nggak takut. Karena saya tidak mencuri. Saya hanya mengambil hak saya, Kak. Hak kamu? Surat itu atas nama saya. Jadi jelas itu adalah hak saya. Dan seharusnya surat itu ada di tangan saya. Kalau kamu menginginkan surat rumah kamu, kenapa harus dengan cara seperti ini sih? Kalau saya minta baik-baik ke Kayan, apa Kayan bakal memberikannya? Karena selama ini Kayan selalu menolak permintaan saya, Kak. Bahkan membatasi hak-hak saya, termasuk rumah saya. Saya yakin Kayan ingin menguasai rumah saya, ya kan? Saya dan Kak Ana yang membantu kamu untuk mendapatkan rumah itu. Sekarang kamu tuduh saya, apa itu masuk akal? Dika. Cepat banget ya, gosip menyebar di keluarga kita. Apa jangan-jangan Kana yang ngadu dan laporan sama Kalika? Ini bukan masalah Kana, tapi ini soal kamu. Maaf, saya cuma mau mengantarkan pesannya Pak Adit. Taruh aja di kulkas. Permisi, Kak. Adit, kamu seorang penipu ulung.
Selama hidup saya nggak pernah membayangkan punya adik. Seorang adik yang saya sayangin adalah seorang penipu. Kalian harus ngakuin kalau saya lebih cerdik daripada kamu. Robi, yuhu. Masya Allah. Yuyun, kamu kok ada di sini sih? Mas sholat mana kamu? Dari pintu dong, pintu kebuka, maka jangan tidur terus. Mas Romi, Mas Romi payah. Kok nggak nongol sih, tega ya sama Yuyun. Yuyun udah digigitin nyamuk, mana kedinginan lagi. Pasti kamu kan tahu, Yun. Apa sebabnya kenapa saya nggak bisa menepati janji saya sama kamu? Pasti gara-gara si Sinta ya? Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan dia. Yang jelas dia itu melarang saya untuk menemui kamu lagi, Yun. Mana? 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 Mana dia? Mana tuh perempuan? Ah, biar Yuyun kasih pelajaran. Dia tuh harus terima kalau dia itu bukan jodohnya lagi Mas Romi. Iya kan? Dan dia harus terima takdir kalau dia tuh harus melepasin Mas Romi ke saya. Sabar dulu dong, gak boleh marah-marah kalau di bulan puasa ya. Lagi pula Sintanya udah berangkat kerja kok. Berarti Sinta udah gak ada dong. Itu artinya Mas Romi bebas sekarang. Ya kan? Ya udah, ayo cepetan. Sekarang mumpung ada kesempatan, kita berdua cari yang enak-enak. Ayo, yuk Yun, cepetan. Mau kemana sih? Mau kemana? Udah, yang penting enak. Mas Romi diem aja, tenang. Ayo. Aduh, ayo cepetan. Ayo, ayo, keburu maghrib. Ayo. Mau kemana sih? Ah, udah deh, aduh. Om jadi bingung ini sih. Surya itu sebetulnya sakit apa enggak sih? Menurut dokter dia menderita amnesia. Tapi menurut hati kecil saya, dia hanya bohong. Dia bisa ngebohongin semua orang, tapi dia nggak bisa ngebohongin saya. Untuk membuktikannya, bagaimana kalau kamu minta tolong untuk memeriksa dia sekali lagi? Enggak om, saya nggak mau buang-buang waktu lagi dengan tes yang macam-macam. Saya udah yakin kalau Surya tergila-gila masih janda genit itu dan mau meninggalkan saya. Saya cuma mau Surya menyadari perbuatannya dan kembali sama saya, Om. Barangkali kamu harus belajar banyak dari janda genit itu, Sin. Apa? Saya belajar dari dia? Maksud Om? Iya, kamu harus jujur mengungkapkan perasaan kamu. Surya mungkin mendapatkan sesuatu dari si janda itu. Sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan dari kamu. Apa pernah kamu mengungkapkan dan menyatakan cinta kamu pada Surya? Atau kamu pernah dengan jujur mengatakan kepada Surya kalau kamu itu takut kehilangan dia? Gengsi dan keangkuhan telah menyebabkan Surya jauh dari kamu, Sin. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Kalau kamu mau, kamu tetap bisa menikahi Yuyun. Gimana caranya, Pak? Saya kan masih sah suami orang. Kamu kan bisa nikah di bawah tangan. Bawah tangan? Nikah siri maksudnya. Iya, Mas Romi. Sambil nunggu perceraian kamu di pengadilan. Terus nanti kita sah secara agama deh. Terus kita bisa hidup sebagai suami istri. Gitu ya, Bah? Abah sebenarnya kasihan sama kamu. Masa sih istri kamu itu tega menuduh dan membuat tuduhan palsu untuk menyebloskan kamu ke penjara. Padahal dia itu tahu kalau kamu sakit lupa ingatan. Tapi saya harus minta izin dulu sama orang tua saya, Abah. Saya kepengen orang tua saya itu bisa menyaksikan pernikahan saya sama Yuyun. Gimana, Bah? Bagus kalau gitu. Berarti orang tua kamu itu bisa jadi saksi di pernikahan kamu. Tapi masalahnya, Bah, saya enggak tahu siapa dan di mana orang tua saya, Bah. Hah? Ya maaf, Bah. Kan saya sudah bilang, Abah juga tahu kan kalau saya ini lagi hilang ingatan. Memori saya rusak.
Itu sih soal gampang. Abah nanti yang bantu carikan data mengenai keluarga kamu. Halo, Om. Iya, Om. Sudah terima fax surat rumah saya? Cepat sekali. Iya, Om, iya. Kalau begitu saya segera ke sana. Oke. Ngapain sih pakai ke mall segala? Saya mau mengajak Mas Romi ke tukang jahit langganan saya yang biasa bikin baju pengantin. Jadi mall ini. Udah yang kayak begitu nggak usah dipikirin. Mas Romi kan tahu kalau Abah Yuyun itu polisi. Jadi biar Abah Yuyun yang mengecek semua identitas Mas Romi. Ya, ayo. Aduh, nggak bisa kompromi nih. Yuyun tiba-tiba kebelet pipis. Yuk, Mas Romi anterin ya. Ayo. Ya kamu aja sendiri ke toilet, masa ngajak-ngajak saya sih? Mas Romi ini kan calon suaminya Yuyun, jadi harus nganterin. Ayo, cepetan. Saya dibawa aja ya, kamu ke toilet aja ya. Udah, disana, ayo cepetan. Udah kamu ke toilet aja, udah sih. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Yun, Yun, Yun. Mas Romi! Mas Romi! Akhirnya kamu datang juga, Dit. Maaf Om, udah lama nunggu ya? Kenalkan ini Dona, teman Om. Dona. Adit. Adit. Dona ini agen real estate terkenal. Yang klien-kliennya dari kalangan atas. Lokasi rumah kamu bagus. Dan saya yakin saya tidak akan kesulitan mendapatkan pembeli untuk rumah kamu. Jadi Dona hari ini mau membuat foto-foto untuk segera dipasarkan pada klien-kliennya Adit. Oke, silakan. Om salut sama kamu, Dit. Kamu bisa membuktikan sama keluarga kamu bahwa kamu lebih pintar dari yang dia kira. Dia tidak akan bisa meremehkan kamu lagi seperti dulu. Dia bakalan takut sama kamu. Karena kamu memperjuangkan dengan serius semua hak-hak kamu dengan jalan apapun. Semua ini berkat Om. Kalau nggak ada saran Om, nggak mungkin saya bisa jalan seperti ini. Jadi, gugatan yang ditunda itu bisa diteruskan lagi, bukan? Bisa. Yaudah kalau begitu saya telepon pengacara saya. Heh, janda gatel! Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang mencelakakan suami saya. Kamu jangan sembarangan nuduh ya. Saya banyak saksinya kok. Lagian, ini kan cuma kecelakaan. Bukan saya yang... Tapi waktu kecelakaan itu terjadi, Surya lagi sama kamu. Jadi, itu semua salah kamu. Sudah. Kalian jangan bertengkar seperti ini dong. Lebih baik kalian berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dokter bisa menyembuhkan Surya. Itu yang lebih bagus. Awas kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Surya. Udahlah, Sin. Kamu tuh gak usah bersandiwara. Siapa yang lagi sandiwara? Kamu sebenarnya udah gak sayang lagi sama suami kamu kan? Buktinya, kamu itu membuat laporan palsu dan menfitnah suami kamu. Tapi kan saya udah jelasin semuanya. Kenapa saya melakukan semua itu? Apapun alasannya, kamu itu sudah memfitnah suami kamu. Dasar, suami sakit bukannya dirawat, malah difitnah. Istri apa kamu? Dasar jahat. Diam kamu! Kamu dong yang harusnya diam. Takdir sudah berubah. Mas Romi bukan Surya yang dulu lagi. Mas Romi bukan jodoh kamu lagi. Dan Mas Romi itu sudah ditakdirkan untuk membina keluarga yang baru dengan saya seorang. Yuyun Ganisun, ingat kamu ya. Ibu Sinta. Dokter. Suami ibu siuman. Alhamdulillah. Silakan. Mau kemana kamu? Ya, gimana sih?
mau nemuin Mas Romi tersayang dong. Emang mau kemana lagi? Saya istrinya Surya. Jadi saya yang berhak menentukan siapa-siapa aja yang boleh ketemu sama Surya. Tunggu di sini ya. Udahlah, Sin, sabar. Kita tunggu sana, yuk. Tapi, Bang. Ayolah. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga, Sur. Aku udah nungguin kamu berjam-jam. Gimana? Kepala kamu masih sakit? Kamu siapa? Kok nanyanya gitu sih, Sur? Aku Sinta, istri kamu. Istri saya. Keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Kita semua ditipu habis-habisan. Sabar, Yan. Lihat ini, baca. Astagfirullahaladzim. Adit melanjutkan gugatannya ke pengadilan. Selama ini dia hanya bersandiwara. Dia pura-pura membatalkan gugatannya, pura-pura berhenti minum, dan pura-pura rajin ibadah. Ya Allah. Ana, kalau dia bukan adik saya, jangan harap saya maafkan dia. Harga diri saya sudah dipermainkan. Kamu udah bicara sama dia? Percuma, Ana. Dia sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Karena dia sudah kehilangan akal sehatnya. Baca. Yan. Kalau Adit sudah tidak bisa diajak bicara oleh Adrian, biar saya sendiri yang harus bicara sama Adit. Gimana, Tejo? Rencana penjualan rumahnya Adit berjalan lancar? Sangat lancar, Lina. Seperti yang kita rencanakan. Wow. Sebentar lagi kita pasti akan mendapatkan uang yang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Mana duitnya? Duit apa, Mbak? Rita, sebenarnya kamu itu udah ngadep bos kamu apa belum? Hah? Belum. Saya nggak berani ngebohong, Mbak. Dengar kamu ya, kamu jangan sok suci. Tapi nggak berani ngebohong segala. Buktinya, selama ini kan kamu udah ngebohongin saya dan Bang Asnan. Kamu bilang kamu udah nggak sekolah, padahal kamu pergi sekolah diam-diam tanpa pengetahuan kita. Iya kan? Adrian itu orangnya baik, Mbak. Saya berhutang budi sama beliau. Mana bisa kalau saya... Kamu juga berhutang budi sama saya. Siapa yang hidupin kamu, ha? Siapa yang rawat kamu? Suruh aja minta uang, gak mau. Mbak, selama ini kan semua penghasilan saya udah saya serahkan ke Mbak. Saya rela, Mbak, saya ikhlas. Tapi kalau disuruh memeras orang... Diam kamu ya! Punya ngebantah! Hei. Ada apa sini? Tanya aja sama adik kamu sendiri. Kenapa, Wid? Bang, dia berani ngelawan perintah kita, Bang. Sampai-sampai dia nuduh kita itu memeras bosnya dia. Saya nggak nuduh, Mbak. Saya kan tadi cuma bilang... Eh, kamu nggak usah kebanyakan ngebohong, Dewita. Pelintut-pelintut lagi kalau ngomong. Udah ngaku aja. Di depan abang kamu, kamu nggak berani ngomong yang benar. Malah memutarbalikkan fakta. Tukang bohong kamu. Sudah. Yun. Ayo ikut. Ayo. Kamu sabar dikit dong, sayang. Si Juwita itu kan tambang emas kita. Sabar. Abang ini gimana sih? Saya udah banyak sabar, Bang, ngadepin dia. Saya udah berusaha untuk baik sama dia. Tapi dianya aja selalu keras kepala. Bukannya ngebalas semua kebaikan kita. Dasar gak tahu diri tuh orang. Tapi kita mesti ngebujuk dia, sayang. Jangan pakai kekerasan dong. Si Juwita itu gak mempan sama bujukan. Semakin kita baikin dia, dia akan semakin gede kepala sama kita, Bang. Dia itu harus dikasih pelajaran dan dihajar, Bang. Biar dia takut dan nurut sama kita. Sabar. Sekarang biar saya ngomong sama dia. Ya? Apain sih si Bang Asnan baik-baikin si Juwita? Juwita. Bang.
Bang, jangan paksa saya lagi. Saya nggak mau nipu Pak Adrian. Saya nggak bisa ngebohongin beliau, Bang. Iya. Kamu nggak usah pikirin lagi soal tadi. Tadi itu Mbak Yuni lagi emosi. Karena kita lagi mengalami kesulitan, Win. Kamu harus malum ya. Kesulitan? Abang kena PHK, Win. Sudah seminggu abang gak kerja. Tiap hari abang sudah keliling nyari kerjaan. Tapi belum dapat juga. Makanya itu, Mbak Yuni uring-uringan terus. Karena abang belum punya penghasilan. Ya, kalau kamu memang gak mau bantuin kesulitan keluarga kamu ini, ya gak apa-apa. Kalau kamu juga gak mau bohong demi abang kamu ini, ya juga gak apa-apa sih. Bunyi terus tuh. Angkat dong. Cuek aja. Makan ya. Siapa sih? Marla. Atau kakak kamu? Mama. Kok gak diangkat? Percuma kalau saya angkat. Paling-paling saya dimarahin sama mama. Ini pasti soal surat rumah yang saya ambil tanpa izin dari mama. Saya gak ngerti, Dedit. Mama kamu itu kan punya banyak uang. Tapi kenapa sih kok masih aja serakah? Nggak mau bagi apa-apa sama kamu. Padahal kamu kan anak kandungnya, Dit. Kayaknya mama kamu tuh beda banget sama mama saya deh. Semua harta mama saya, ya itu milik saya juga. Kayaknya di mana-mana orang tua tuh nggak ada loh, Dit, yang mau ngambil hak anak kandungnya sendiri. Kecuali... Kecuali apa? Kecuali kalau mama kamu dipengaruhin sama orang lain, Dit. Itu dia masalahnya. Mama tuh dipengaruhin sama Kak Adrian, sama Kak Ana. Mereka akan tinggal serumah. Entah sampai kapan, mama tuh sadar akan rencana jahat mereka berdua. Betul-betul keterlaluan kamu, Dit. Kamu tahu mama yang telepon kamu, kamu tidak angkat. Mama tidak akan menyerah. Mama akan datang menemui kamu. Dan mama akan kasih pelajaran kamu, Dit. Suami ibu mengalami gagal otak. Ada kemungkinan itu yang menyebabkan gangguan pada jaringan otak dan sistem ingatannya. Apa dokter yakin suami saya nggak pura-pura? Kenapa ibu berkata seperti itu? Soalnya ini bukan yang pertama kali, Dok. Dia pernah melakukan hal yang sama. Dia pernah pura-pura hilang ingatan. Kalau ibu mau memastikan, kami siap untuk mengadakan scanning dan tes-tes untuk memastikannya. Tolong lakukan tes sebanyak-banyaknya. Atau bila perlu, lakukan tes deteksi kebohongan. Tes deteksi kebohongan? Soalnya suami saya itu pinter banget acting. Dia bisa ngebohongin semua orang, tapi dia nggak bisa ngebohongin alat deteksi kebohongan. Iya kan? Kamu! Kamu kan udah saya larang untuk nemuin suami saya. Masih nekat juga. Sekarang cepat pergi dari sini, atau saya akan panggil satpam. Ya udah, Mas Romi, sampai nanti ya. Cepat sembuh, terus hati-hati. Keluar! Serem. Sekarang kamu gak akan bisa ngebohongin aku lagi, Sur. Siapa sih perempuan itu, Sin? Kamu gak ingat sama dia? Tahu-tahu dia tuh datang ke sini, langsung peluk, langsung panggil nama saya itu Mas Romi katanya. Untung aja kamu cepat datang, Sin. Kalau tidak, sudah habis saya digadoin sama perempuan itu. Saya kan takut, Sin, sama perempuan agresif macam gitu. Kamu benar-benar gak ingat sama dia? Emangnya siapa sih dia? Artis ya? Ma.
Mama gak bisa tidur semalam. Perbuatan Adit emang nyakitin hati kita semua. Tapi sebagai ibu, saya yakin hati Mama jauh lebih sakit dibandingkan saya. Mama bukan saja sedih dan sakit hati, tapi marah. Marah sekali sama Adit. Anak yang Mama sayangi malah berani mengkhianati ibunya sendiri, mencuri, menipu. Adit bukan saja kehilangan akal sehat, tapi moral dan budi pekerti. Ma, saya kesini mau ngajak Mama sahur. Kalian sahurlah, tidak usah nunggu Mama. Mama akan lakukan apapun agar kamu datang sujud sama Mama. Kamu harus minta ampun, Dit. Halo? Pagi, pagi. Oh, Mbak Nona, ya ada apa, Mbak? Apa? Wah, calon pembeli. Cepet banget. Iya, nanti siang. Oke, iya. Oke, thank you. Yo. Bener-bener hebat nih temennya Om Tejo. Dalam sehari bisa menemukan pembeli buat rumah saya. Ma, rumahnya Adit udah kejual. Hah? Kok cepat sekali? Lebih cepat kan lebih baik dong, Ma. Ya itu tandanya kita bisa ikut menikmati hasil penjualan rumahnya Adit, ya kan? Ya, tapi Mama belum menyiapkan tempat tinggal buat Adit. Nanti Adit mau tinggal di mana? Itu soal gampang, Lina. Gampang bagaimana, Tejo? Kan aku ngakunya sama Adit itu punya apartemen kosong yang bisa dia tempatin. Nah sekarang kita nggak punya waktu lagi untuk ngatur sandiwara itu. Iya, itu betul, Lin. Tapi saya masih punya skenario yang lebih baik lagi. Tenang saja. Manda, sini. Apa, Om? Cinta. Ini hasil scan dan di dalamnya ada analisanya. Dari semua hasil pemeriksaan, terbukti ada kelainan dan gangguan di pusat susunan saraf suami ibu. Sebagai akibat dari benturan keras dan trauma di kepalanya. Bagaimana dengan tes deteksi kebohongan itu, Dok? Tes itu harus dilakukan oleh psikiater, Bu. Kalau ibu mau, saya bisa berikan referensi. Tolong kasih saya surat referensinya, karena saya mau Surya melakukan tes kebohongan itu, Dok. Baiklah, saya akan buatkan. Saya nggak akan kasih kesempatan sama Surya untuk ngebohongin saya lagi kali ini. Jangan panggil nama saya Romi lagi. Nama saya bukan Romi. Sinta bilang nama saya itu Surya. Dan saya ini suaminya dia. Jadi saya harus percaya dengan istri saya. Please, jangan ganggu rumah tangga kami ya. Dan jangan ganggu saya juga sekarang. Saya masih perlu banyak istirahat. Kepala saya masih pusing. Udah ya. Dah. Surya. Nah, Sinta. Ngobrol sama siapa kamu barusan? Si perempuan yang tempo hari itu. Yang agresif dan... Siapa sih namanya tuh? Yuyun. Kamu kenal gak sih sama dia? Kamu benar-benar gak ingat kalau kamu pernah selingkuh sama dia? Selingkuh?
Amit, amit. Gak mau, Sin. Sekalipun dia itu wanita yang tersisa satu-satunya di muka bumi ini, gak mungkin saya sentuh, Sin. Gak mungkin juga saya mau. Maksud kamu? Ya mana mungkin sih saya jatuh cinta sama perempuan kayak gitu. Mending cantik, judes, agresif, suka senaknya jadi orang. Bukan tipe saya, Sin. Lagi pula kan saya sudah punya istri. Dan kamu, istri is the best. Dit, Mama minta maaf sama kamu. Mama minta maaf? Emang Mama salah apa sama saya? Jadi apartemennya itu baru aja disewain. Apartemen? Kamu lupa ya, Mama kan pernah janji supaya kamu itu nempatin apartemen kita yang kosong. Aduh, gawat, saya belum memikirkan di mana saya tinggal setelah rumah saya jual. Mbak Dona bilang pembelinya minta saya untuk segera mengkosongkan rumah itu. Ya ampun, Dit, saya kan belum selesai ngomong. Kamu udah ngerocos terus. Sorry. Sebagai permintaan maaf Mama, Mama nyuruh kamu untuk tinggal sama-sama kita. Apa? Untuk sementara, sampai kamu mendapatkan tempat tinggal yang baru, Dit. Tinggal di rumah kamu yang benar aja, Manda. Sama-sama kamu. Iya dong, Dit. Ya namanya juga calon mantu. Ya kan? Aduh aja. Sebentar, Manda. Halo? Oh, iya, Mbak Dona, ya. Gimana? Oke, oke. Saya segera ke sana. Oke, terima kasih. Siapa, Dit? Mbak Dona. Dia bilang pembelinya siap membayar. Asal ada satu syarat. Saya harus segera mengkosongkan rumah itu dalam waktu 24 jam. Ah, Dit, itu soal gampang. Udah, kamu gak usah pusing-pusing. Biar Om Tejo yang ngebantu kamu. Pokoknya, sekarang kamu tinggal atur aja transaksi jual-beli rumah itu. Ntar Om Tejo bakal ngebantu kamu ngosongin rumah itu. Gimana? Nanda, saya cuma bisa berucap makasih banyak. Karena keluarga kamu baik banget sama saya. Setiap saya ada masalah, setiap ada sesuatu, mesti keluarga kamu bisa bantuin saya. Iya dong. Keluarga saya kan gak kayak keluarga kamu, Dit. Keluarga saya itu pasti akan selalu nolong kamu. Gak kayak keluarga kamu, yang kerjaannya selalu cuma bikin susah kamu terus. Selamat siang, bisa saya bantu? Sampai lupa. Ma? Mama? Nah, udah pulang dari masjid. Mama pergi? Iya. Pergi kemana? Nggak tahu. Tadi abis marah-marah, terus langsung pergi. Marah sama siapa? Sama telepon. Marah sama telepon? Iya, Non. Kayaknya tadi ibu abis telepon Den Adit. Terus kesel soalnya Den Adit nggak angkat-angkat teleponnya ibu. Jadi marah deh ibu. Nih, handphonenya sampai dibanting. Astaga. Kamu tahu siapa yang nganterin Mama? Mang Udin. Kamu tahu nomor handphonenya Mang Udin? Pak, sudah beres, Pak. Secepatnya kamu antarkan ya. Baik, ya. Tapi hati-hati. Baik, baik. Jangan sampai rusak. Ya, baik, Pak. Ya. Halo, Dona. Sudah beres, Don. Kapan saja kamu mau masuk dan pembelinya, rumah sudah dikosongkan. Sudah siap? Ya. Kapan transaksi jual belinya dilaksanakan, Dona? Ya, lebih cepat lebih baik. Ya? Nanti hubungi saya. Oke? Apa kamu mengosongkan rumah anak saya? Kamu?
Kamu, kamu apakan anak saya? Tunggu dulu, kamu tunggu dulu. Ibunya apa-apaan? Kamu ternyata ya, yang memaksa anak saya jadi pencuri. Terkutuk kamu. Dasar ibu gak tahu malu. Mestinya ibu itu malu. Sebagai seorang ibu, mestinya ibu bisa mengontrol anak ibu sendiri. Bisa mengawasi. Dan seperti ini. Kurang ajar kamu. Tunggu. Saya belum selesai bicara. Sudah. Ibu mesti tahu. Anak ibu sekarang sudah tidak percaya lagi sama ibu. Tapi lebih percaya sama saya. Terkutuk kamu. Kamu pencuri. Pencuri. Tunggu. Mama. Mara. Harga diri mama sudah diinjak-injak. Anda sudah mencoreng nama mama di mata mereka. Mama, sekarang kita pulang yuk, Ma. Mama ngapain di sini sendirian? Ini rumah Adit. Yuk, Ma. Kalau Surya betul-betul hilang ingatan, ini merupakan cobaan untuk Surya, Sin. Dulu Surya pernah pura-pura bohong hilang ingatan, tapi sekarang semuanya itu jadi kenyataan. Semua musibah ini adalah hikmah buat saya, Om. Maksudmu? Surya sekarang sama sekali nggak tertarik sama Yuyun. Itu artinya, ini kesempatan saya untuk membuat Surya jatuh cinta lagi sama saya, Om. Mudah-mudahan saja kamu benar, Sin. Insya Allah, musibah ini merupakan hikmah bagi kalian berdua. Karena ini semua adalah rencana Allah. Dan tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tapi yang pasti, rencana Allah itu adalah baik bagi umatnya. Marla, Mama udah makan? Belum, Kak. Obatnya juga nggak mau diminum. Saya khawatir, muka Mama pucat sekali. Ma, Mama nggak ada nafsu makan, An. Kamu nggak usah capek-capek ngebujukin Mama. Ma, jangan gitu dong. Kalau Mama nggak makan, nanti Mama sakit. Cuma satu keinginan Mama, An. Dan kalau keinginan Mama itu tidak terlaksana, Mama tidak akan tenang. Ma, Adit harus datang bersujud dan minta ampun pada kita semua, mengakui semua kesalahannya, dan dia harus mengembalikan apa yang sudah dia curi dari kita semua. Makasih ya, Bapak, Ibu, semuanya. Wit, Wita. Bareng yuk. Nggak usah, Di, makasih. Saya harus cepat-cepat pulang. Kok kamu masih aja takut sih sama kakak kamu itu? Kakak kamu aja udah percaya sama saya. Ayo dong, Wit. Please, jangan ditolak, please. Yaudah, yuk. Bener kan? Kalau si Odi itu pengkhianat. Dulu katanya dia mau ngedeketin lo sama Juwita. Sekarang dia malah pacaran berdua. Gue belum pernah ngerasa dipermaluin kayak gini. Mungkin dulu lo bisa ngerasa lo hebat. Tapi sekarang, lihat tuh Odi. Hebat ya, dia bisa milikin Juwita. Apa? Lo pikir gue bakal diem aja, Pak?
lo lihat aja nanti. Gue bakal buktiin kalau gue belum kalah. Dan gue bakal buktiin kalau gue lebih hebat daripada si Odi. Gimana caranya? Juwita bakal jadi milik gue. Dan Odi, dia yang bakal gigit jari. Diet, saya sekarang udah lega deh. Kamu sekarang udah aman. Sekarang pokoknya nggak ada yang bisa ganggu kamu siapapun. Saya harus berterima kasih sama mama kamu. Karena mama kamu sudah bersedia membukakan pintu rumahnya buat saya. Ingat loh, bukan cuma mama yang udah ngebantu kamu, tapi Om Tejo tuh udah banyak banget ngebantu kamu. Iya, saya berutang budi sama keluarga kamu. Makanya, saya janji saya akan membalas kebaikan mereka.